El Rumi dan Siva Haju diminta buru-buru nikah, dikhawatirkan ada orang ketiga, seperti ini gaya hidup Siva Haju. El Rumi dan Siva Haju akhirnya go public terkait hubungan mereka. El unggah fotonya bareng Siva, meski tak hanya berdua melainkan bareng Baby Kamari, anak Jennifer Koppen. Foto unggahan El Rumi memantik komentar termasuk rekan artis, Rebecca Klopper misalnya yang kasih kode agar mereka segera menikah saja. Kemarin kayaknya Amai minta sepupu deh, celetuk Becca, sapaan akrab Rebecca Klopper. Komentar Becca langsung bikin El Rumi salah fokus alias salvo. Gimana-gimana? Balas El Rumi. Komentar Becca pastinya mendapat persetujuan dari netizen, penggemar minta agar El dan Cipa, sapaan akrab Siva, buru-buru menikah, Becca kalau ngomong suka bener, kata netizen, jangan lama-lama El Cipa udah tahun ini aja atau tahun depan paling lama, kata yang lain, sementara yang lain mewanti anti keduanya agar segera menikah, sebab kalau tidak, nanti bakal ada orang ketiga, hati-hati ditikung kalau lama-lama, kata netizen, iya entar awas ditikung juga, timpal yang lain. El Rumi dan Siva Haju memang sudah berani pamer momen kebersamaan mereka. Hubungan mereka pertama kali santer mencuat usai menghadiri pernikahan Tarik Halilintar bersama-sama. El baru-baru ini juga kedapatan menyusul Siva ke Bali. Di sana, mereka menemui Baby Kamari, anak Jennifer Koppen yang baru ditinggal Papa Dali untuk selama-lamanya. Lantas seperti apa sebenarnya gaya hidup Siva Haju, pacar baru El Rumi dan mantan pacar Rizky Nazar? Mari kita bongkar tuntas hanya di video ini. Siva Haju, yang memiliki nama asli Siva Syafira Nur Aisyah, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Juli tahun 2000. Di tahun 2024 ini, Siva genap berusia 24 tahun, ia adalah anak sulung dari tiga bersaudara. Kecantikan Siva Haju sangat alami karena ia terlahir dari kedua orang tua yang asli Indonesia. Ayahnya bernama Andre Muliawan dan ibunya Sandy Haju. Berdarah Gorontalo dari sang ibu, Siva menempuh pendidikan homeschooling setara SMA, sebelum melanjutkan ke Universitas Pelita Harapan. Sebelum dikabarkan dekat dengan El Rumi, wanita kelahiran tanggal 13 Juli tahun 2000 ini, pernah menjalin hubungan dengan Angga Yunanda, dan terakhir berpacaran dengan Rizky Nazar. Siva mulai dikenal luas setelah debut dalam sinetron Bintang di Langit pada 2014, popularitasnya semakin meroket melalui serial remaja bertajuk Mermaid in Love pada 2016. Ia juga terlibat dalam berbagai produksi film, sinetron, dan web series, serta dikenal sebagai model dan penyanyi. Hingga 2024, Siva telah berperan dalam 18 judul film, 13 sinetron, 12 web series, dan merilis 11 single. Siva Haju dikenal dengan gaya busana sederhana, girly dan elegan, ia sering tampil dengan pakaian rajut longgar, mini skirt, blazer terang, dan dress cream. Secara general, Siva Haju sangat identik dengan tampilan busana sederhana, girly, dan elegan. Dalam sebuah foto, terlihat Siva Haju memilih kombinasi rajut berwarna putih yang longgar, dan mini skirt trendy. Dengan ciri khas penampilannya, dia bisa saja menambahkan aksesoris sederhana, seperti gelang atau kalung, dan memilih alas kaki sepatu atau sandal yang nyaman namun tetap memukau. Itulah profil dan gaya hidup Siva Haju, pacar baru El Rumi yang saat ini didorong untuk segera menikah oleh netizen. Bagaimana menurut kalian sahabat JBK, apakah El Rumi cocok menikah dengan Siva Haju? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya.